Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asengawi. Nah, kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang barang-barang apa saja yang boleh dan nggak boleh dibawa saat kita terbang. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah, teman-teman, dari pengalaman saya pribadi, karena di sini saya sudah sering keluar masuk Singapura ya, tentunya naik pesawat ya. Oke, so barang-barang apa saja sih sebenarnya yang boleh dan nggak boleh? Barang-barang apa saja yang dilarang masuk ke bandara ya, seperti itu. Nah, di sini sebelumnya biasanya nih ya, yang prosesnya lewat PT itu enggak semua PT mengizinkan kita bawa koper ya. Jadi untuk teman-teman semuanya ya yang enggak dikasih izin dari PT untuk bawa koper, biasanya kan pakai tas ransel ya, tas yang digendong di belakang. Nah, itu kalian boleh bawa sampo, tapi yang ukuran kecil saja ya. Jangan lebih dari 100 mili sampo. Hand body yang ukuran paling gede itu nanti bakalan disita ataupun disuruh mengambil dan dibuang langsung ke tong sampah. Saya sendiri di sini berpengalaman, saya bawa hand body paling gede teman-teman ya, seperti ini, hand body Marina dari Indonesia. Itu memang cocok banget untuk kulit saya ya. Akan tetapi setelah dicek sama pihak imigrasi di Indonesia, dan ternyata barang ini nggak bisa masuk ke bagasi, harus di dalam koper teman-teman, karena itu saya pakainya tas gendong, tas ransel ya. Jadi sayang banget lah ya. Terus apa bisa bawa skincare ya, produk kecantikan kayak gitu? Bisa, yang penting kecil ya, kecil, jangan lebih dari 100 mili seperti itu. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin bawa obat, misalkan kayak seperti puyer obat 19, terus kalian biasanya di Indonesia mengkonsumsi obat apa buat kepala pusing ya. Saya sendiri di sini juga bawa waktu itu puyer 19, dan bawanya itu saya bawanya satu bendel kayak gini, tapi alhamdulillah lolos ya. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian nanti takut bawa kebanyakan nanti disuruh buang, bawa aja 10 biji ya, seperti itu. Oke? Terus kalian yang paling penting saat terbang itu bawa baju-baju sehari-hari untuk bekerja di rumah majikan ya. Misalkan kalian nanti pengen ya baju untuk keluar saat kalian misalkan nih, nggak tahu lah ya, kita ini bekerja di Singapura, nanti diajak majikan jikan untuk keluar jalan-jalan atau diajak kemana lah ya, kayak gitu. Jadi bawalah baju yang cukup ya, antara baju kerja dengan baju jalan-jalan ya. Karena di sini banyak sekali dari mbak-mbak yang baru pertama kali datang ke Singapura itu bawa baju cuma 4 pasang. Lah mana boleh cukup ya? Nggak cukup. Nanti 4 pasang. Iya, kalau majikannya itu tiap hari ngizinkan kita untuk nyuci baju. Tapi kalau nggak diizinkan nyuci baju, misalkan nyucinya hanya seminggu sekali, kita kekurangan baju ya. Apalagi di Singapura ini kerjanya kita harus aktif banget ya, kita kerja terus kayak gitu, udah pasti kita keringetan ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bawa baju yang cukup, bawa handuk, terus bawa pasta gigi, bawa sikatnya juga, pokoknya perlengkapan harus dicukupi ya, seperti itu. Oke, terus nanti kalau kalian sudah sampai di bandara, biasanya tas ransel itu hanya untuk 10 kilo teman-teman. Jangan bawa tas yang gede-gede ya, nanti kalau lebih dari 10 kilo itu biasanya juga disuruh untuk diambil keluar dan nggak boleh dibawa. Misalkan kalian kalau mau membayarnya ya monggo, tapi kalau bisa jangan, karena kalau sudah masuk bandara per kilonya itu mahal banget teman-teman ya. Satu kilonya bisa, kalau di Singapura satu kilonya itu 10 dolar, uang Indonesia 100 ribu. Akan tetapi kalau di Indonesia saya nggak ngerti, karena saya belum pernah ya, belum berpengalaman membawa barang yang berat-berat sampai harus didenda ya, kayak gitu belum. Tapi kalau di Singapura memang sudah, saya selalu overweight, maksudnya selalu melebihi
berat timbangan ya kayak gitu. Jadi alhamdulillah banget karena majikan baik, akhirnya dibayarin sama majikan ya. Waktu itu saya bekerja dengan majikan yang pertama karena saya sudah mau pulang ya, dan sebenarnya saya sudah kirim lewat pos TKI, akan tetapi ya karena barang-barangnya masih banyak banget, terus akhirnya sama mem saya ya, akhirnya it's okay, I can pay for you. Oh, thank you so much, ma'am. Ya, enggak apa-apa, kayak gitu. Orangnya baik banget ya. Saya di Angmukyu itu 6 tahun, teman-teman. Jadi ya seperti itulah. Tapi ya awal mulanya memang enggak betah, nangisan ya. Pengen pulang padahal masih dalam tahap potongan gaji. Sebenarnya sama di sini ya. Saya pun juga waktu pertama kali datang ke Singapura ya, itu memang saya enggak betah, teman-teman, jujur ya, saya enggak betah, masih dalam tahap proses potongan gaji, saya sudah minta pulang ke Indonesia. Nah seperti itu. Jadi di sini memang juga ada teman-teman seperjuangan kita ya, yang baru pertama kali datang ke Singapura itu sama seperti saya, masih dalam proses tahap potongan gaji juga minta pulang. Waduh, kalau bisa jangan ya, harus sabar. Perbanyak doa, perbanyak istighfar ya, insya Allah hati kita akan tenang, adem, bisa menghadapi segala ujian ataupun liku-liku di rumah majikan. Memang nggak mudah kita beradaptasi dengan keluarga majikan, itu nggak mudah karena di satu rumah itu memang banyak orang ya, terus sifat mereka itu nggak ada yang sama seperti itu. Jadi kita harus sabar, ngedemno ati itu memang nggak mudah ya teman-teman. Jadi kita itu memang mental kita yang diuji itu mental ya, apa kita itu bisa tanggap dengan sifat-sifat atau karakter mereka, kayak gitu loh teman-teman ya. Kalau kita sudah tanggap, sudah ngerti, alah boya babah no ya, kayak gitu. Yang penting kita waktunya kerja-kerja, waktunya makan-makan, waktunya istirahat-istirahat, gaduh ya gaduh, nanti kalau udah selesai udah. Seperti halnya nih teman-teman ya, saya sendiri. Bukan yang dulu-dulu, saya membahas tentang majikan yang saat ini ya. Lucu banget. Ini kesalahan saya sendiri. Ngomongnya seperti ini. Ning. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia saja ya teman-teman, biar teman-teman mudah memahaminya. Seperti ini mem saya bilang, "Ning, saya kan sudah bilang, kalau makanan si kecil sudah habis, kamu tuh ngomongnya jangan mendadak." Kayak gitu. "Gimana kalau mendadak saya belinya itu bagaimana? Kamu belum masak." Nah, karena di sini tuh pikiran teman-teman, kita itu bekerja itu bukan fokus hanya pada satu saja. Di sini sudah saya itu kerjanya itu dijadwal, masaknya dijadwal ya. Jadi saya itu sebenarnya jujur ya bingung. Jadwal pekerjaan hari Senin misalkan ya, Senin dari pagi biasa sapu, ngepel ya. Setelah itu menyiapkan air untuk majikan, pokoknya dilap semua meja ya, seperti itu. Terus nanti menyiapkan piring mangkok untuk sarapan, disiapkan semua bahan-bahan yang untuk sarapan itu tadi. Nah, semuanya itu disettle, jamnya itu disettle ya, jamnya sudah dijadwalkan oleh majikan. Jadi setelah itu saya itu juga mikir, pekerjaan apa lagi yang harus saya kerjakan? Karena apa teman-teman? Kalau majikan saya yang Pak Bos itu sih oke-oke saja kalau saya nganggur. Tapi kalau mem saya ini nggak seneng, melihat saya itu nganggur tuh nggak seneng. Jadi saya itu memang harus selalu aktif ya, selalu cari-cari pekerjaan seperti itu. Dan dari sanalah ya, sebenarnya saya ini tertekan, sebenarnya saya ini stres ya. Akan tetapi ya selalu berdoa lah, semoga saja diberikan kemudahan, semoga bisa finish kontrak, semoga majikan berbaik hati sama saya. Misalkan majikan punya masalah apa, saya selalu didudukkan ya, saya diajak ngobrol, ini masalahnya seperti ini. Ya itu memang kita harus nerima, karena apa teman-teman, setiap rumah, setiap di rumah majikan itu peraturan berbeda, kita harus ngikut ya. Kita nggak boleh seenak kita sendiri mengerjakan tugas seenak kita sendiri, nggak. Apalagi kalau majikannya yang strict, maksudnya disiplin lah ya, kayak majikan saya yang saat ini tuh semuanya serba disiplin. Kalau disuruh masak ini ya harus masak ini, misalnya ya kalau bumbunya ini ya harus ngikut bumbunya ini. Kan pernah ya satu hari itu masakan majikan saya itu saya kasih bumbu yang lain, itu aja orangnya nggak happy loh teman-teman. Orangnya itu ngomong seperti ini, "Next time ya, lain kali jangan pakai bumbu yang kamu suka ya,
ngikut dengan apa yang sudah ada di note ini, di tulisan ini, kayak gitu. Jadi kita di sini nggak boleh seenak kita sendiri ya teman-teman. Memang nggak mudah untuk menjadi TKW, susah. Akan tetapi kalau kita sabar, insya Allah pasti kita akan sukses teman-teman ya. Cuman satu kuncinya, sabar. Nek sampean-sampean kuwi bener-bener kuat kanggonan sabar ya, pokoknya sabar, insya Allah mesti sukses. Tapi nek sampean-sampean ku ora sabar ya, mesti gagal. Tapi ya percuma, sia-sia. Sampean wis misalkan ya, dari Indonesia proses masuk PT, dari PT riwa-riwi masuk ke Jakarta, keluar lagi, terus PAP, pasporan, nah semuanya kan keluarnya tenaga ya teman-teman. Kita keluar tenaga. Lah nek terus setelah finish potongan kalian minta pulang, yaitu apa enggak rugi? Sudah pasti rugi teman-teman ya. Nanti kalian pulang ke Indonesia dapat ini omelan dari tetangga. Alah, kerja neng luar ora entuk opo-opo. Lho, angel dadi TKW iki enggak mudah. Ya enak yang bagi yang belum ngalami ya. Tapi kalau yang sudah terjun langsung ke dunia luar ya seperti ini. Apalagi di Taiwan. Jobnya itu kalau menjaga orang jompo. Kalau orangnya ini enggak mau dikasih pempes ya, kita itu juga bakalan nyerah. Seperti halnya saya sendiri teman-teman. Saya gagal kerja di Taiwan karena apa? Pertama itu kurang tidur ya. Yang kedua itu tenaga saya itu benar-benar diperes. Diperes karena piye? Lawang anake ama iki anak telu ya. Saya itu digilir. Anaknya ama itu ada 3. Kerja saya itu digilir. Setiap minggu tuh ya digilir di rumah anaknya yang 1, anak yang 2, anak yang 3 tanpa dibayar. Ora enek bayaran, ora enek bonus. Lah, apa dikira ki tenaga gratis ngono apa piye? Kayak waktu itu teman-teman, saya itu kan minta pindah ya, minta pindah sama agent. Orang ngerti yo, antara agent karo majikan guys kerja sama. Lah yo, halah. Ya wis lah, batinku. Iki paling yo duduk rezekiku ning kene. Nah, aku mikirnya seperti itu teman-teman. Nah, untuk itu akhirnya dalam waktu 1 tahun kan udah dapat gaji ya. Akhirnya sang agent ini datang ke rumah si Ama, karena saya tinggalnya dengan Ama, dengan Akung ya. Tinggale lho yo ndek omah ki lantene papat ya. Nang manggone ning Taichung, masyaallah. Pekerjaan itu terus. Ki Akungku ki wonge gedhe dhuwur, masyaallah. Akungku ki gedhe dhuwur, lara stroke separo ya. Jadi aboteram, tapi Akunge setiap takjak exercise, takjak olahraga, ki selalu ngamuk-ngamuk. Tapi aku dikandani karo anak-anake ya, bahwa si Akung ini enggak happy karena apa? Ya memang mana ada ya orang yang mau jatuh sakit kayak gitu. Ini Akung jalarane ki tiba saka montor. Tiba saka montor akhire loro stroke. Nah, seperti itu. Selalu sering marah-marah. Ngedusi Akung ki lho tengah wengi. Jam di atas jam 10 ki baru mandi. Adus di saat Akung adus iku ya mesti awak dhewe ki ngingeti barange Akung. Kayak ngono lho teman-teman. Perjuangannya seorang TKW itu enggak mudah. Susah banget. Memang jadi TKW ki susah. Apalagi di Taiwan ya. Kalau bisa yang mau kerja ke Taiwan ya, jangan jaga Akung. Nanti malah banyak dosanya. Karena apa? Kita melihat barang yang bukan muhrim kita itu sebenarnya enggak boleh ya. Kalau bisa jobnya itu jaga ama ya, enggak apa-apa, jangan jaga Akung. Ini untuk pengalaman saja ya. Setelah itu pulang ke Indonesia 3 bulan, masuk lagi ke Singapura sampai saat ini, dan alhamdulillah banget ya, mungkin rezeki saya ada di Singapura. Dan ya, semoga buat teman-teman semuanya bisa terinspirasi dengan semangat saya ini. Dan kalian juga harus semangat teman-teman ya, bahwa menjadi orang sukses itu butuh perjuangan, butuh proses, butuh waktu ya. Kuatkan mental kalian ya. Kalau kalian gak kuat mental, bakalan mental. Kalian pulang ke Indonesia membawa tangan yang kosong, hampa. Kalian bakalan rugi, kalian bakalan nyesel. Yakin.
Nanti setelah sampai di Indonesia, paling-paling kalian mikirnya ya, mikirnya ya Allah, nyang apa biyen aku kok gak jaluk pindah wae majikan. Nyang apa nasibku kok koyok ngono. Terus akhirnya apa? Balik malih kerja ning luar negeri. Tapi kalau bisa untuk yang masih non, cari pengalaman dulu itu masuk ke Singapura ya. Jangan langsung ke Hong Kong atau Taiwan. Karena apa? Belum tentu yang masih non itu langsung cocok dengan musim ya. Saya sendiri di sini enggak tahan dengan yang namanya musim dingin. Tangan nek musim dingin, teman-teman. Nyucine iki wis gawe tangan terus ning Taiwan ki. Ya tanganku ajur ah. Tangan ajur, bibir ajur, kaki ajur, ya Allah. Padahal ono mesin, tapi mesin cucine ora oleh digawe. Masya Allah, ki nyucine iki gawe anu ke lho ning batu, koyo ning desa, padahal wong sugih blegedu, Masya Allah. Amaku lho cek iso numpak motor. Yakin. Wong Taiwan ki wis tuwek-tuwek tapi ki jek tenagane jek kuat-kuat. Amaku ya yang di Taiwan tuh juga punya ladang. Jadi di sana kalau sore itu aku ku diajak neng Tegal ki nandur sayuran kayak ngono lho teman-teman. Wis kerjaku ku wis pokoke serabutan tapi yo iku mau. Akhire mental, akhire mikirku wis gak kuat lah. Musim dingin nyuci piring lho, gak oleh gawe banyu anget, gak oleh. Harus pakai air dingin. Masya Allah, tangan ajur. Akhirnya ya, sebenarnya waktu di Taiwan itu masih dalam tahap potongan gaji ya. Saya itu sebenarnya pengen pulang. Akan tetapi saya telepon ya ke PT yang ada di waktu itu saya prosesnya lewat PT Madiun, katanya kalau pulang didenda. Karena apa? Kamu masih dalam tahap potongan gaji, kalau kamu minta pulang sudah pasti kamu harus membayar dendanya. Jadi waktu itu katanya dendanya disesuaikan dengan cruise. Mati pora. Masya Allah. Akhirnya tak betah-betahin sampai finish potongan, sampai 1 tahun pas deng-denge hari raya. Aku pulang ke Indonesia teman-teman. Karena apa? Aku sudah nggak kuat. Nek tak terus-terus no, yakin. Kene iki lho bener nguri kene iki biyo-biyo. Ngene-ngene karo ama kon nek nyuci baju ki kon ngene-ngene masyaallah. Amane ngomong yongli, 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 yongli batukmu kene iki. Wes ya Allah, padahal ki baju setiap hari ki digawe. Nek wong Taiwan ki nyambut gawene ora rasa-rasa nemen, ora reget. Kon yongli, yongli, yongli. Astagfirullahaladzim. Wes kapok, wes ora kerja ning Taiwan maneh. Akhire wis neng Singapura wae ya kayak gitu teman-teman. Oke. Dan buat teman-teman semuanya yang mungkin non terus masuk ke Taiwan, terus kalian dapat majikan yang baik, mungkin rezeki kalian ada di sana ya. Tapi karena saya enggak ada rezeki di sana, rezeki saya ada di Singapura ya. Saya alhamdulillah tetap bersyukur ya. Karena menurut saya rezeki di mana-mana pun tuh sudah ada yang bagi ya, namanya rezeki, namanya jodoh, terus namanya mati, apalah semuanya itu sudah ada yang ngatur. Kita tinggal menjalaninya seperti itu. Pokoknya jangan lupa untuk tetap bersyukur ya. Pokoknya seperti itulah teman-teman. Yang namanya kehidupan ini, roda kehidupan selalu berputar. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, ingat sama Allah. Karena apa? Setiap perjalanan kita selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Semoga perjalanan kita dan buat teman-teman semuanya semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam mencari rezeki di negeri orang ya. Semoga bisa pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan. Amin. Oke, teman-teman. Jangan lupa ya buat kalian semuanya yang sudah finish potongan gaji, saya ingatkan, saya tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan teman-teman semuanya, bukalah rekening sendiri ya, entah itu POSB ataupun BNI ya, agar kalian punya tabungan, agar kalian nanti pulang ke Indonesia punya modal sendiri. Jangan semuanya dikirim ke suami, jangan semuanya dikirim ke ibu, bapak. Itu nanti kalau kalian pulang ke Indonesia enggak bakalan punya apa-apa, uangnya habis. Kirim secukupnya, itu boleh. Memang kita bekerja, kita punya tanggung jawab lah ya. Misalkan nih saya punya tanggung jawab karena saya ada anak, saya ada
keluarga di Indonesia. Jadi saya harus ngirim. Jadi saya harus ngirim uang ke Indonesia. Akan tetapi juga secukupnya, jangan semuanya. Terus kita juga harus bisa memanage keuangan kita sendiri seperti itu. Oke, teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Enggak lupa juga, saya pokoknya selalu mendoakan dan mendoakan buat teman-teman semuanya. Semoga kalian semua dipertemukan dengan majikan yang baik. Semoga kalian bisa nyaman di rumah majikan dan bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun dan pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Amin. Oke, teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.